apa itu tulisannya? Izinkan. Harusnya Wisma Haris ya. Coba. Oh, nggak mau menggambar di atas spesifikasi lain. Tampilkan. Ambil cita apa Iki kayak aneh. Oh, itu menggambar di aplikasi lain itu di sini. Harusnya yang gini ki, sekitar gini. Iki paling bang. di urup no kabeh. Iya coba. Wes paling. Nah, iku pop up berarti sing pop up. Ini ya. Ini apa? Iya. Entah ini berapa detik iku. Hai fans. Oke. Oke, okay. Aku, ya bener. Oke, okay. Ini sore mana? Izinkan, ya, si ngenteni. Langsung. Halo, Bang Fahri. Apa kabar, Bang Fahri? Streaming siang-siang ini. Gus Mari lah sih. Iya, main. Mana ya paling ini? Apa ini? Oh, terus main. Nah, ini kan waktu itu bisa tergeser ya. Gimana, Pak? Coba, sampe entah, Pak. Apa nggak itu? Tombolnya. Nggak, ini maksudku tombolnya. Oh, touchscreen dhisik berarti iki. Mungkin nek pas main coba pas main. Apa baik? Gimana MAF punya Bang Fahri? Apa itu, Bang? Indonesia. Oh. Udah. Lawan Flash kan kemarin. Apa di kebijakan apa nih? Apa tulisan ini bang? Oh, anjar lagi. Ye, yeah. Itu duit gue kentang nih. Yeah. Ye. Apa pak ini nih? Awon coba bang. Kayak nama samaran aja. Oke. Oi, Bang, ikut dong. Ayo kalau mau ikut. IP-nya udah ganti ya. Halo, Bang. Yang garu-garu. IP-nya berapa ya kemarin ya? Apa Bang Fahri? IP. Lupa IP-nya berapa. Ngabut beristirahat saja. Oh, makasih lo kemarin udah di-share Bang Fahri. Eh, Bang, jangan garu-garu tuh. Sama saya streaming kok. Makasih banyak. Halo, Bang. Kayak ono ongkong-ongkong kembali. Tuh, lama banget nih. Happy-nya berapa kemarin? Ganti ini kalau nggak salah. Sampai tinggal nol-nol tuh tadi. Apa tuh? Iya, ngunduh data apa tuh? Coba baca dulu baca. Lo ini berarti settingan ibu bang
Settingane iki sampean, apa jenenge? Enggak. Apa jenenge? Pes sampean. Ya ku klasik. Lanjutkan. Ah iya, Bang. Kece, itu kok ngono. Lah ya berarti apa? Gara-gara patch terbaru kanggo iki mau boleh kayak nyeting pertama mana. Ini kok gak keluar-keluar ini. Ini berapa sih? Coba lagi. Tampak bener. Coba ya. Berapa tuh? Kak kali sih. Gak kena ya. Saya coba. Apa itu tulisannya, Bang? Oh, ngetik kah? Butuh ngetik ini. Lagi apa lagi? Minda. Oh, iki lo belum apa wisan, Bang. Harusnya ya wis iso iki. Coba ya Bang. Enggak, iki nyeting tadi, Bang. Bentar. Kosong dua. Kosong titik dua kosong. Gelem Bang. Eh, kepencet goblok. Satu kosong. Enggak, aku gak main iku. Biasa ya aku. Beda dong. Rok jancu. IP-nya ganti kok. Nah, sukses pul. Gak kelem sih, An. Cek kurun ku ngatur tombol gue Bang, amin, Bang. Cek. Iki sampean gawe apa karo iki? Oh, sik. Iki gawe. Oke. Okay. Tenang. Iki iya. Sampean gawe apa biasa melayu enak iki gawe iki ya. Ini ae. Ini ae melayu iki. Proposi apa kan coba proposi lagi nanti lagi terus bener lagi Bang umpan iki apa iki iki umpan iki umpan ini sih kurang enak ya Bang anjay sorry mana nunjuknya lah kok saya sendiri kira-kira sini pakai iPod berapa ini jancu udah dibilang portnya 6006 kok iya tadinya mau main solo SNS di bombing si sama si kit yang kemarin cuma dia nggak tahu ini pakai port berapa ini udah dibilang pak berapa bentar tak japri aja bentar yo mana ini yeah.
dibales. Kampret banget ini. Bang, halo Bang Fari, ada apa ini kok dari tadi bang-bang doang? Macet. Apa-apa. Wih, banyak banget ini baru berapa. Saya ada HR3, mantap. Ya, Pak, controller Bang, mantap, Pak. Kak tepak ah. Sampai nyetel sing duduk kurma iku sing buka musik. Oh, iya, buka fokus si touchscreen apa? Analog. Lek mau sing dipindah mau. Meldi. Oh, iya, bisa gimana sekarang Meldi? Ngeri. Lanjutkan. Iya. Yeah. Sekarang 10 mega potion udah cukup. Upgrade armor lah bang, jelas butuh upgrade armor itu kalau di awal-awal dibiasakan dulu nanti soalnya paling gampang itu menerima serangan, jadi nanti lama-kelamaan kapan tahu dia akan kena hit jadi bisa langsung roll. Mana sih racing sampai banget. Tadi bilangnya ikut. Tadi bilangnya ikut. Ikut dong. Tuh, ikut dong. Nah, portnya berapa dia, sayang? Wajar itu. Iya benar wajar. MFW emang dev-nya itu enggak begitu. Enggak begitu apa namanya tuh? Fungsi dengan baik. Belum lagi nyuci piring. Limit break ya. Iya, apa namanya itu? Udah buka cok, limit break. Ya nanti kan juga lama-lama terbiasa. Kalau sering kena serangan itu nanti lama-lama terbiasa buat ngeroll ya. Gaseous limit break yang namanya. Mantap banget ini berarti. Level 4 pak, mantap ini. Stripnya tapi nggak napa sih, cuma nambah tech doang berarti. Dead crash coba. Mana dead crash ini? Oh gitu. Limit gitu tuh cuma nambah tech doang. Iya, awal-awal gitu. Nanti lama-lama juga terbiasa. Itu game mulai rusak. Gak rusak, kamu aja yang belum terbiasa. Oke ya. Ketemu. Si settingan mau nambah-nambah tombol situ-situ malu bang. Sensitivitasnya coba. Iya benar, emang segitu sih. Sherlock, deh kok Sherlock? Apanya yang di Sherlock ini? Yang di Sherlock apanya yang di Sherlock? Kamu, kamu apa? Kadang gue pingin main soalnya. Iki, kok mati-mati deh kok tapi kamu? Iya, kamu. Sampai Bluetooth sampai patahin ya mati. Ya bukan hal aneh itu. Bang Van ya. Bang Van kemarin nyari apa? Oh, SNS Valor ya. Bang Van. SNS Valor. Masih aman.
Padahal yo ID titik pak. Apa tuh ID titik? Ya ini yang IP-nya ganti. Aku juga pakai port ganti juga portnya. Ini secret. Oke, okay. Lu ready cuk. Dari tadi kek asu lu. Udah dijawab sih pula padahal. OTW billing 30 menit. Koplok. Kok salah-salah. Iya, masih R3. Enggak perlu terlalu dipikirkan sih kalau di R3 itu. Kalau ke damage ya, kalau ke damage-mu ke monster ya cuma weapon, kalau damage-nya monster ke kamu baru. Terus kita coba tutorial ship bombing. Caranya pas bom, skill yang dipakai apa aja yang bagus buat main ship bombing. Kalau pakai weapon yang status kayak paralyze, sleep ataupun poison bisa ditambah dengan status step up atau iya udah gak ada ampun tuh disitu. Damage-nya monster jelas pasti tembus. Nggak bisa. Kok nggak bisa connect? Wah, kenapa ini kok tidak bisa connect? Karena sinyalnya juga udah gak malah gak bisa connect ini sih. Udah nanti aja lah. Kita lanjutin tutorialnya. SSD kumpul tadi udah di LVP plus, tapi kalau udah LVP plus udah nggak bisa jadi LVP plus plus ya. LVP plus itu udah paling maksimal, damage paling maksimal. Jadi kalau udah pakai Failing Pyro udah nggak perlu bawa LVP plus, cukup LVP biasa doang. Itu bukan cuma LVP doang sih, yang bom kecil-kecil segala macam bom itu naik. Power blast effect juga dari blast weapon itu meledak kayak slime dulu itu juga naik. Yang paling penting ya cuma itu doang buat nambah damage bomnya sama kecepatan buat menidurkan monster atau paralyze atau poison ya. Karena ini status sleep udah tinggi banget, 32 poin gak salah di weapon. Nah, elemen sheet-nya udah 32 poin juga tinggi banget, jadi gak perlu failing spesialis lagi. Kita ganti ke failing pyro, jadi kita bisa hemat bomb, hemat resort. Udah gak perlu bawa scatter fish. Scatter fish 4 combin LTP plus ditambah scatter fish nanti jadi LTP plus LTP biasa, LTP ini biasa, cluster bomb biasa ditambah sama scatter fish, ngebengkel. Halo Twitch, halo YouTube. Nah, ulang deh. Oh iya, suara gamenya belum aku kecilin, sorry coy, lupa. Jadi
Violin Pyro tadi, cukup bawa barrel bomb L biasa. Gak perlu ini, halo YouTube. Kopla. Jadi kita karena udah Violin Pyro udah gak perlu bawa scatterfish. Bisa kita taruh ini scatterfishnya. Kayak mati shot lah. Karena damage-nya ini nanti udah pasti meningkat jadi LDP plus ini. Jadi kita harus nonton di mana? Terserah. Nonton di mana aja boleh. Iya, sorry. Tadi emang gara-gara yang mau join tadi. Ntar, switch dong. Sesat, sesat. Jaya, jaya, jaya. Iya, di Twitch aja nontonnya. Lebih bagus. Ditunggu U5. U5 mati atau U5 kelar? Bisa U5, akunya yang mati duluan. Hai fans, halo Nick Cungur. Udah sehat kah sinyalmu? Mamang Rituan, Nick Cungur. Kami sudah menunggu balik. Oh, nggak bisa, lupa aku. Lupa, belum bisa share link itu, Bang Heri. Nanti aku coba setting lagi ya. Coba nge-share-nya dari YouTube, Bang. Nge-share-nya dari YouTube. Jangan nge-share dari Twitch, coba. Aku kalau yang YouTube kayaknya belum aku setting buat anti share link sih. Coba dulu. Kalau di Twitch sudah aku setting itu. Kita coba U5. Terdampil. Iya Citra ya, WHO ya. Sinyal. Iya. Sinyal busuk emang ini. Gak bisa join sama Rezi tadi. Dari tadi nggak bisa connect ke server kayaknya. Tuh, room idle not connect. Share kode. Mantap, mantap. Kita coba lawan ini aja ya. Low rank, rasa high rank. Kita tutorial sleep bombing. Di sini kenapa aku pilih SNS itu karena kalau mau naruh bom itu nggak perlu masukin weapon dulu, nyarungin weapon dulu nggak perlu kan ya. Mulai dari gen 2 itu udah bisa. Iya BPJS emang bangsat, bangsat sinyal BPJS. Mau gimana lagi? Emang adanya BPJS. Sayang subscribe lah. Itu si Budi juga ada channel YouTube-nya. Katrazila namanya. Tuh, saling subscribe. Emang bagus saling subscribe itu kan bagus. Santai ngebengkel. Iya yeah, bener, namanya santai ngebengkel. K C A. Catrazila. Bukan Tatra. Wah kena jangkit. Katrazila. Jatuh loh. Kalau udah tidur ini sekitar 40 detik ini kalau Ratian kalau nggak salah baru dia nanti kebangun. Ini karena udah jadi LBB plus. Batasan kok kecil tadi. Tuh. Nyantai ngebengkel kalau nggak salah yang YouTube-nya.
Daelah jancuk. Pusing dia. Alah kena. Baru 5 sub. Tak apa-apa. Ibu bapak. Oh, ini pasangan suami istri mah. Ke sana ya. Sebelahnya ternyata. Ternyata enggak dapat failing bombardir tadi. Failing pyro tadi. Tutorial yang enggak jelas ini jadinya. Apalah. Ini si kucing-kucing resek banget ini. Sudah. Oh, dia makan. Kelaparan tadi. Ini aku pakai round force karena dia kalau udah aktif jadi dapat invulnerability, jadi gak bisa kena serang monster selama beberapa jeda. Lah kok, waduh, kok udah bang sih banget. Loh, Kiratalos juga kesini. Alah, Bambang. Mati dia. Lagu kompilasi. Lagu komplikasi. Kemarin aku share di YouTube, di Facebook. Taruh, nggak usah deket-deket, nggak apa-apa. Sekiranya masuk ke hitbox, segini aja cukup kayaknya. Nah, langsung sekali pukul langsung lari sih harusnya tadi. Aku lupa nggak ngeroll itu tadi. Blok aja. Blok aja. Nah, masuk. Itu tadi trapnya terlalu dekat itu. Gitu. Lah, kena. Telat. Alah, masih kena ternyata. Dia tidur lagi. Mumpung dia tidur, kita asa-asa dulu. Agak lama kan ya. 40 detik pokoknya kalau nggak salah itu. Dia nanti kebangun sendiri kalau nggak kena pukul. Terlalu jauh. Nah. Salah kok. Kena tendang. Aku sungkan kalau ngabarin terus. Ini udah bisa di-capture ini harusnya. Nah, dia pergi. Udah bisa di-capture itu.
Jangan gitu dong. Tutor main pisau yang buruk dan tidak benar. Ya bener. Ini gagal jadi tutor. Harusnya emang kalau tutorial itu bikinnya offline aja sih. Berhubung aku males ngedit doang ini. Masih belum terlalu fokus buat konten. Ya gitulah cek. Gak apa-apa. Emang kayak gitu dia. Member kampret yang memang benar-benar kampret. Tebar paku. Kok gitu sih, Bung? Mega Promo nggak pernah mampir. Mega Promo kan sehat walafiat, aman dong. Ah, iya dong, classic bike. Tapi sekarang jadi motor keluarga, bukan jadi motor klasik lagi. Ntar aku ambil bom gede dulu. Lumayan nih. Bisa bikin kelengar ini kalau dia tidur. Motor keluarga pasti Tosa. Itu R3 itu Tosa itu, bos. Lama banget turunnya. Ini pasti ngeprank ini, nggak turun dia. Tuh, nggak turun. Ngeprank. Iya, CB emang classic bike, tapi motornya nggak klasik, tampilannya doang. Motornya ya modif. Sepeda balap. Aslinya sih cowok brewok. Jatuh dia. Nah, ini pasti mati nih kena ini. Taruh. Dikasih jarak aja satu langkah pukul langsung lari. Karena hitboxnya masih agak broken, jadi enak banget ya. Kalau di MH yang baru Gen 5 itu nggak bisa kasih jarak, itu nggak kena, nggak bisa meledak ya. Jadi harus benar-benar dekat atau pakai bom kecil buat meledakinya. Ini udah bisa di capture ini. Duh, mati. Menit. Iya, bukan dari itu sih. Bukan hanya di Sunbreak, di MHW juga itu. Di nerf itu bukan sih, dikurangi juga bukan. Dan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jauh dari ekspektasi malah itu tadi. Damage bond di Gen 5 itu karena skill bombardirnya atau skill bom boss nambah bomnya itu dibagi jadi 3 level. Level 1, level 2, level 3. Nggak bisa langsung dapat maksimal damage. Kalau di Gen lama itu kan sekali dapat skill bombardir udah dapat maksimal damage, yaitu naik dari 200 ke 250 poin ya. Atau lepas. Kalau di Gen baru itu enggak kayak gitu. Level satunya cuma nambah 20%, level 2-nya 30%, level 4-nya 40%. Jadi kayak gitu. Nambah damage-nya enggak langsung signifikan kayak di Gen lama. Nah. Sticky ya. Ya, Sticky dari Gen 5 itu udah overpower banget emang.
damage dapat, terus apa namanya tuh damage knockout juga dapat. Pastinya dia dapat buff dari Artillery King sama Slugger ya. Harusnya kalau Sticky itu kayak gitu ya. Ya Mas Budi. Nambah skill Artillery King sama Slugger harusnya biar cepet knockout. Seperti biasa tidak berguna. Wah, itulah semboyan Kampres Cat. Dari yang tidak berguna menjadi tetap tidak berguna. Berapa ini? Itulah kita coba bikin tutorial lagi karena ini tadi ada drama-drama sinyal PPJS seperti biasa. Nanti kita coba belajar bikin tutorial lagi lah. Yang pasti kalau buat sleep bombing atau paralyze atau poison itu skill yang paling penting itu status attack up. Terus kalau dari felin buffnya dari makanan itu felin spesialis. Terus dari damage bombnya itu pastinya dari ini skill bombardier. Terus kalau dari felin buffnya dari felin pyro yang dari makanan itu ABG aerial KC pak. Aku tahu kalau beberapa weapon itu KC yang di MHGU atau MHX, tapi itu terlalu mainstream bagiku, jadi aku sukanya mencoba hal baru. Weapon lain yang sekiranya membuatku senang buat berburu. Ya intinya cari cara berburu sendirilah. Kalau udah banyak yang pakai HBK terus kamu coba pakai HBK seru ya, monggo. Kalau terlalu mainstream ya cari yang lain lah. Gak usah ngikut arus, cari yang lain. Aku pakai sleep bombing kan emang karena jarang aku lihat ada pemain yang main sleep bombing ya. Jadi aku pilih itu. Dan kebetulan aku suka pakai SNS jadi mensupport lah. Sleep bombing itu emang paling cocok pakai SNS. Karena enggak perlu stabil. ABG aerial enggak mainstream. Yang kebanyakan di MHGU itu ya ABK Valor ya atau Brave. Oh ABK Valor ya, oke bolehlah nanti kita coba ABK aerial. Makasih sarannya buat Bang Van, Mas Budi juga tutor pakai play apa itu, tutor pick up play apaan ini, Zeltraxan ini nggak jelas banget ini. Keponakan yang gak guna ini. Diam-diam dia upload sambil chatting. Si Budi ya? Emang si Budi kayak gitu sih. Ala alibi jangan pernah dipercaya. Gormagala. Oh, Hyper Gore ini. Ngapain ngirimnya dua kali, Jancu? Satu kali aja, goblok. Sial ketuaan. Oh, tuh. Ini lore dari Y Academy dan Guild. Auto resist hand. Udah terotoritas ini ya, udah menyetujui Han kali ini, Han Hyper Gormagala. Jadi udah sah buat ibu guru ini Hyper Gormagalanya.
udah dapat izin dari Y Academy sama Guild Ancestral Steppe. Oh, masih tetap di map yang sama, map dimana baru pertama kali ketemu Gormagala. Cemuk kakak Ajim. Kok gitu sih Bang Heri? Gitu, sarannya gitu. Kita coba ke bubble chat lainnya. Why got me ticket? Geli sendiri baca chatnya. Vlog. Udah tahu geli ngapain dibaca, baba. Konnichiwa, Hunter. Special guard. Apa ini barang spesialnya nih? Hunter drink. Feel Hunter coach. Ya, yeah, don't do. Goblok emang Baron. Why Academy ticket? Don't become greedy. Ah, itu yang sering saya lakukan di Elden Ring itu, greedy. Terlalu bernafsu menyerang. Tahu-tahu pas lagi nyerang staminanya kehabisan. Gak jadi nyerang, kok gak bisa mukul ini? Kenapa? Staminanya habis. Ini kalau MH juga kayak Elden Ring udah pasti jauh lebih sulit sih. Kalau mau nyerang pakai stamina juga. Oh, Telstra. Volcano ya. Prismatic Dandelion. Telstra. Unlock quest Telstra ini. Kumo. Wah, Jumbo Chief. Bima Energy. Itu biar ngisi Hunter Art-nya lebih cepat itu. Oh, ini yang Jumbo Chief kemarin dapat lore baru dari Mas Budi. Kalau Jumbo Chief ini saudaranya dari Grand Master yang ada di Chatar, yang di MH4U. Yang map Chatar itu ternyata masih saudara sama Jumbo Chief. Ternyata live. Iya Bang Denny live. Tapi bentar lagi off. Halo Bang Pen, apa kabar? Udah nggak upload video nih Bang Pen? Atau uploadnya di lain platform? YouTube nggak ada update sama sekali kayaknya. Oh, tetap sama seperti lore-nya di MH2 DOS. Kemunculan Kusala Daura yang pertama kali kemarin. Iya kah? Mungkin aku kelewat itu notifikasinya. Coba nanti aku cek Bang Pin. Grand Guru. Oh iya, Grand Guru namanya. Bukan Grand Master, Grand Guru yang ada di Chatar. MH4. Iya, IP Bang Arya ganti baru. Tap aja IP. Tanda seru. IP. Ini IP baru Bang Arya. Hah? 10 room sekarang. Iya, yang ada secret room itu kan ya. Aku pakai secret room yang 6006, tapi nggak tahu kenapa ini nggak bisa connect dari tadi. Tuh, ini IP-nya yang baru. Portnya, port secretnya itu antara 6001 sampai 6006. Kalau yang nggak secret room itu 5001 sampai 5006. Nah, ini nggak bisa connect dari tadi, nggak tahu kenapa.
Nantilah aku coba tanyakan ke Arya. Kenapa nggak bisa connect? Padahal tadi connect terus susah sinyal aku. Terpental, nggak bisa connect lagi. Kayaknya harus restart emulator ini baru bisa connect lagi. Nah, Funky Felin yang ada di HMHM. Oh, ini yang ada di MH3 ini. Kantin MH3 ini. Bonjour. Oh, bahasanya Paris nih, Perancis nih, bonjour. Bahasanya agak-agak kayak problem gitu ya. Bukan problem. Dicampur nih bahasanya sama bahasa Perancis ini. Lawan Daimyo. Oke. Emperor Celeri. Celeri Emperor. Go to lab. Mau up lagi yang ketagihan Hapiki. Gua yang asal main gak tahu pot villagernya. Saran hancur. Apa itu? Tapi sarannya hancur. Mau up lagi yang ketagihan Hapiki. Oh, jadi kontenmu sekarang tentang Hapiki ya di MHXX. Bagus itu. Tadi Bang Van juga nyaranin pakai Hapiki aerial. Berarti nembaknya dari atas ke bawah nanti. It's perfect. Armor fusion. Oh, ini yang transmog ya. Oh, maksudmu kontenmu yang baru itu tentang Hapiki, suaranya hancur. Wah, bikin lagi dong itu. Atau itu aja, dimatiin aja suaranya, ganti yang lain. Bang Pin, kontenmu suaranya dihilangin, terus ganti suara yang lain, atau kamu rekod suaramu ulang tentang HBG itu. Entah itu sesuai kontenmu sih. Atau ganti aja musik lain gitu, yang bebas dari copyright. Ya, itu relate sih. Udah pasti yang main itu yang penting buka quest baru, selesaiin, kelar, buka quest baru, selesaiin, kelar gitu doang. Gak dibaca apa yang membuatnya quest itu keluar, lore-nya lah intinya. Di lagunya Ending Village itu bagus tuh. Atau kasih aja lagunya itu Proof of Hero. Proof of Hero itu juga bagus, dua bocil. Oh, yang Milky ya, apa namanya tuh? Milky Cat ya. Dua bocil yang nyanyi MBG. In the lab menu upgrade. In the lab upgrade menu you will see some hunter and paligo armor upgrade. Oke. Okay. Fusion material. Ini menjelaskan transmog ini kalau nggak salah ya. Salut, Masiko. How are you? Dia ini dalam kan? Dia dari Meksiko nih kayaknya. Greeting from Indonesia. Fusion material. Oke, butuh material fusion. Hello, fellow hunter. Horn coin. Oke, pakai horn coin. Welcome to my stream. Lab penuh katanya. Oke. Kita ngalahin apa dulu nih biar buka fusion material ini. Speak to the villager.
Kok all amigos? Mexico itu amigos apa? Argentina kan amigos ini. Item expansion. Wah, ini udah Hunter Armor Fortune Head. Kepala doang. Oh iya. Oh, just wanna see some sleep bombing. Oke. But iya ya. I'm sorry, cause I want to off stream. Cause my time to go work again, back to work. You can see my replay video, or you can see another video on my YouTube channel, Comfred Squad. So. Oh, gitu. Yeah, I want to run again sleep bombing, but I'm sorry, I have to work now, so maybe you can join maybe you can join my next stream. So you streamer too? Yippee. Oh. Can I call you Yippee or namanya susah disebut ini. Ajari saya bang. Aku aja juga belajar ini. Asal ceplos ini. I'm sorry for my bad English, cause I never learn. Okay, sorry YP. You can join my stream maybe tomorrow or yeah. I have to more practice. Yeah, I can read but I can spelling. Bad English, yeah, bad English. Aku akui itu. Baiklah, segitu dulu aja lah. Sama. Oh, oke, okay, thanks, YP. At night. Not tomorrow. Maybe jam 2. YP with final S. Yepis. Okay, Yepis. Okay, I will remember it. Your name, Yepis. Yepis. From nose. itu conditional speak English and Indonesian actually. Okay, I'm sorry, I have to go now. Thanks for join my stream, thanks for like, for sub and follow my fanpage. Akan ada pembahasan Emhalor selanjutnya sama ada beberapa. Oke, okay. Thanks, Yepis.
Thanks for follow. I will follow back your Twitch channel. Or maybe we can join hunt together. What Monster Hunter game you play now? MHW or Sunbreak? Yeah, thanks you. Maybe I can join or you can join my stream, my party when I hunting. Kayaknya udah pergi dia. Ya udahlah. Ini udah saatnya aku balik juga. Udah ditungguin ini. Sekali lagi terima kasih buat semua atas supportnya sejauh ini. Pokoknya jangan lupa follow Deep Deep Medok. apa ya namanya ya? Pronunciation bukan pronunciation. Apa sih? Ya, pokoknya itulah nanti. Bahasa Inggrisnya buruk-buruk banget ini. Emang harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan lagi. Ya, British accent. Yang ngusir siapa, Canco? Yang ngusir siapa, Co? Gak ada yang ngusir. Jonglish, Jawa English. Java English lah, Java English. Java English. Java English. Ya, pokoknya terima kasih lagi buat semuanya. Buat JP yang baru gabung sama saya di stream saya, terima kasih banget. Jarang banget loh ada streamer luar yang baca atau join di streamer saya. Thanks for JP's. I hope you can join again. Halo, Sarkness ID. Jawa English way. Yes, pokoknya asal ceplos aja, yang penting saya mengerti, dia juga understand, dia juga mengerti, he understand too. Sekarang balik ke pekerjaan. Sampai jumpa di next streaming tipis-tipis selanjutnya. Thanks for watching. Sorry Bang Sak ID, harus off ini. Waktunya udah habis.